Om Swastiastu, semeton sarang sami kecunduk malih. Hari ini bersama saya Gek Cantik. Nah, spesial hari ini Gek Cantik bakalan berbagi tutorial lagi, yaitu cara membuat canang isah yang seperti ini. Nah, tentunya ini tutorialnya spesial banget ya, karena permintaan teman-teman semua yang ada di rumah disuruh bikin yang lebih detail dan yang lebih gampang untuk ditiru. Nah, sebelum beranjak ke tutorialnya, alat dan bahan yang teman-teman perlu siapkan adalah yang pertama ada dulang. Jadi dulang ini sangat penting banget ya, biar tuesan nggak memberarakan ke sana ke sini. Jadi yang kedua itu ada tiuk. Jadi yang ketiga ada kacim. Yang keempat niki ada busung atau janur. Oke, pasti udah banyak banget ya yang nggak sabaran bikin tutorialnya. Yuk langsung aja kita beralih ke tutorialnya. Jangan di skip ya. Oke, untuk langkah pertamanya, teman-teman siapkan busung atau janur kurang lebih niki Gek Cantik pakai yang 6 katih busung. Nah, kalau sudah, lalu kita potong. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 25 cm atau bisa pakai lengkatan juga nggih. Tuh. Dua lengkat ya, dua jengkal. Lalu dipotong. Nah, setelah dipotong, lalu dihilangin niki yang ijo-ijonya biar jahitannya semakin cantik. Dihilangin juga lidinya. Nah, jadi nih, biar nanti gampang untuk diiseh, Gigi Cantik potong bagian tengahnya, sisi kanan dan sisi kiri. Lalu dilikesin. Jadi cara ngiseh atau melekosinnya nih, ke tangan kiri kita ini ke diam ya, tangan kanan aja yang bergerak. Nah, sudah. Oke. Jadi ratakan bagian atasnya. Ratakan juga sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu kita bikin tuesan. Tapiin lagi, oke? Sampun jelas semeton sarang sami. Nah, Gek Cantik bikin yang agak polos aja ya, biar teman-teman gampang untuk niru. Nah, seperti ini. Lalu ke bawah. Bawah. Stop, jangan terlalu ke bawah banget dan jangan terlalu di atas. Oke, sekarang cara bikin garis-garisnya nih, nggih. Tahan kanan kirinya yang menahan. Tangan kanannya cuman jalan aja pisaunya. Nah, sudah. Oke. Tuh. Potong sedikit bagian atasnya yang tadi kita tues nikel, lalu kita bikin lagi agak bervariasi ya. Nih, Gek Cantik bikinnya yang sudah seperti ini, sudah jelas semeton. Nah, untuk cara nyaitnya, cara melekosnya, nah ini mungkin banyak teman-teman yang agak sedikit kurang paham. Engken sih caranya Gek Cantik melekosin kok nyak luwung canang nih. Nah, cara melekosnya itu seperti ini ya, seperti ini tuh, dijujukin mantan, lalu di kacip. Pokoknya terus. Nah, jadi karena udah nggak bisa ya, kita ambil dari sini, kita ambilnya dari sebelah sini. Oke, sampun jelas teman-teman. Jangan lupa ya di komen, di like, di subscribe biar Gek Cantik selalu bisa berkarya, selalu bisa memberikan tutorial-tutorial nih. Bahkan sampai belepotan. Nah, sudah jelas. Pokoknya diplikasin terus. Sudah lumayan jelas kan?
teman-teman bisa komentar juga mau bikin canang yang seperti napi. Kalau kurang jelas juga boleh komentar lagi. Nih. Semoga selalu bisa bermanfaat dan selalu bisa menginspirasi semeton sarang sami. Nih udah mau selesai. Seperti ini caranya. Nah, ini udah bagian yang paling terakhir banget untuk cara ngelipatnya nih Kang ya. Ini jangan dibiarkan seperti ini, tapi diputar seperti ini. Jadi yang di atas tadi nih Kang dibawa ke bawah. Sekarang ini bagian yang terakhir. Pokoknya ini benar-benar ya, kalau udah tahu selahnya pasti sangat gampang banget. Oke, sampun Puput. Nih, sudah selesai. Senang baik ya cantik. Belakangnya. Jadi bisa teman-teman giniin juga atau bisa diginiin juga. Selesai tutorial kali ini. Selesai juga canang yang gak cantik buat hari ini. Semoga semua video gak cantik selalu bermanfaat dan selalu bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi sebelum gak cantik tutup, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa berkarya dan selalu bisa menginspirasi semeton sarang sami. Matur suksesan.